Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, barusan aku coba ngerang-ngerangkan. Ini senjata kecil, tapi cukup untuk bermain ya, Lur ya. Dan ini sangat tajam. Nah, depan belakang. Namanya ada yang bilang ini kerambit atau kurambit, kuram dan keram, dan aku nggak bisa jelasin karena aku hanya sebatas ikut melestarikannya, Lur. Ada yang bilang ini asalnya dari Sumatera Barat, juga ada yang meyakini ini dari Kujang. Yang manapun itu nggak ngaruh sama aku, yang penting Nusantara. Nah ini Lur, lihat Lur, daerah kita sini panas Lur, apalagi ini dalam ruangan. Kalau di luar sangat terik. Insya Allah nggak nyampe seminggu lagi, nanti aku ke gunung lagi mau ngontrol, ngecek adik-adik di sana. Rindu juga Lur melihat gunung, menghirup kesejukan rahmat dari Allah, kesegaran udara yang Allah berikan. Dulur. Nah, kalau ini sarungnya ini aku tempah di sini sendiri, Lur. Ketepatan di daerah Kisaran ini ada pengrajin kulit. Tepatnya pengrajin sepatu sih, Lur. Kalau sedulur pernah dengar tentang sepatu bunut. Ya di daerah sinilah asal muasalnya sepatu bunut. Ya bergaya Itali. Gitu Lur, tane Lur, kerok dulu keringetnya Lur. Kalau untuk dimainkan memang sedikit ada kesulitan karena kalau bergaya gini gak apa-apa Lur ya. Karena dia senjata kecil yang sifatnya itu lebih cenderung dia bertahan, bukan senjata serangan. Jadi dia tergantung menggunakannya saat ada serangan. Itu pun dibarengi dengan tangkisan atau pegangan baru koyak gitu Lur ya. Sedulur nanti aku buat tutornya. Sekali lagi salam hormat buat para suhu. Apapun yang ada di konten ini hanya untuk pemula, bukan untuk para master. Oh iya, cincin ku pindah karena dia bunyi kalau ditaruh di tangan kanan. Nah, nanti batunya bisa berbenturan, dan pernah sekali jadi korban batu. Ada perlu batu Yaman karena kepentok ini. Nah, kuat dia jadi crack atau retak itu Lur. Tapi kalau untuk latihan ringan ya enggak ada masalah Lur. Nah itu kalau kan ini ada ring atau cincin, fungsinya bisa telunjuk dimasukkan atau jari telunjuk kita dimasukkan untuk putaran ini Lur. Yang penting jangan jari tengah, karena jari tengah itu muter nanti nyangkut. Tapi kalau mau dipakai juga nggak apa-apa, cuma nanti pas pengambilan sini nggak dapat Lur. Nah, makanya leluhur pun udah sekalipun ada ya cara pegangan seperti ini atau nah begini, jempol yang dimasukkan agar untuk pengambilan ini dia lebih kuat,
untuk ditarik gini lur. Nah ini lebih kuat. Ini baru nanti dilempar, dilepas lagi lur. Nah jadi gini lagi. Nah ini, nah kalau mau dikeluarin pegangnya gini, pakai kelingking. Nah ini ya, lur. Nah kalau mau dimasukin lagi, diputar lagi nih lur. Nah baru jari telunjuk langsung masuk. Kalau penerapan yang baku nggak ada, intinya pahami aja. Karena kerambit ini atau karambit berbagai macam jenis, ada yang kuku maung atau kuku macan, ada yang kuku lang, ada yang taring. Ini aku pun nggak tahu karena ini awalnya ini panjang lur, panjang sampai sini. Nah aku sedikit sulit memainkannya, jadi aku potong sendiri lur. Dan alhamdulillah ini udah lebih dari 10 tahun sama aku lur. Hadiah dari abang aku, ada ya 10 tahun. Hadiah dari abang aku yang di Bekasi, yaitu Bang Dery. Kalau nonton ini, Bang Dery pasti ingat. Masih ingat ini kan Bang Dery? Bang Dery, masih ingat ini? Nah ini, kerambitku. Dan ketepatan, Bang Dery ini bersuku Minang. Jadi dia ngasih hadiah buat aku ini, kerambit. Itu aja lur, karena ini ada ringnya. Ini aja, bisa diputar, stop, balik lagi. Cara stopnya, majukan aja jari tengah ini. Nah, biar dia nggak bisa berputar lagi. Kalau ini di jari tengah diambil, ya terus mutar. Nah, jadi setelah mutar, stopnya jari tengah majukan, langsung. Nah, jadi ngelatihnya gini aja lur. Nah, tarik lur. Ini dia. Ini, nah. Ah, tarik. Oh ya. Ah. Kode gini. Ini diputar ini pun bisa. Ah. Dan ingat, ini senjata kecil. Jadi tidak disarankan untuk menangkis dari mana ini. Apa dia? Ada rezeki masuk lur, cuman belum tahu, baru pemberitahuan aja dari banking. Nah, oh iya lur, ini HP anak ulur. Nanti aku tanya anak ulur. Nih, jadi intinya kita pahami aja senjata yang kita gunakan, kita pakai apa. Jadi nggak aku sarankan untuk hobi karambit itu untuk menangkis, karena maksudnya menangkis senjata ya lur. Karena dia pendek dan aku juga agak sulit melogikakannya, ada tebasan senjata yang panjang, ada gerakan yang tangkisan menangkis. Tapi kalau menangkis benda lunak seperti daging dan sebagainya, silahkan. Seperti pukulan, kita tangkis gini atau ini, silahkan. Habis pegang, nah sobek, itu silahkan. Nah maka sebaiknya kalau untuk memulai kita mempelajari karambit, kita mulai didasari tangan kosong dulu lur. Ya lur, karena ini bahaya, nyerempet sedikit sak gitu deh lur. Kecuali tanda kutip seduluranku punya ilmu kebal. Kalau aku kan enggak lur, orang biasa yang hanya senang dengan senjata tradisional. Itu aja lur ya. Jadi sebelum kita main kerambit, pastikan gini kira-kira tanpa kosong dulu lur ya. Nah ini, nah ambil, tangkap, masuk telur. Jadi nah ini aja lur, ini bernapas gap gitu lur, baru tangkis. Ini bisa masuk, ini putar, ini. Jadi saran aku untuk karambit harus tangan kosong dulu, karena kita harus bisa membalikan ini. Nah, kalau langsung karambit kita pegang,
dikhawatirkan nyamber-nyamber ini tadi kena lho, rek gitu lho. Karena duduk gua agak nyamping, kalau ini kan agak nyerong nih lho. Ya lho. Andai suhunya agak dingin aja, aku keluar nih lho, antri kali lho. Jadi paham ya lho ya. Nah ini, kunci. Dan kontrol, apalagi oh ya untuk pemula sebenarnya jangan dua sisi ya, yang tajam satu aja kalau untuk pemula, karena pas nari ini takutnya nyobek ini. Jadi kalau udah mahir ya silakan lur. Ya silakan. Tapi kalau belum, saran aku cari yang tumpul, itu aja untuk latih. Mungkin lebih kurang itu aja lur ya. Aku karena mau ke belakang dulu, mau ngeliat ada sapi kita baru masuk, warnanya sama kayak bajuku, hitam legam. Tapi biasanya hitam-hitam itu manis lur. Katanya ada juga yang hitam pahit, ya kan lur? Candalah lur. Itu aja lur ya. Jadi sembari kita latihan-latihan saat lagi, maksudnya golok dari saat ini. Oke lur, ini aku tinggal. Kita ke belakang dulu. Tapi aku tutup dulu lur ya. Tetap semangat lur. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus, lestarikan terus budaya lu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah ini dia berangus, hitam polos, umur masih muda, kisaran daging tebak sendiri lur. Karena masih agresif jadi diikat di pohon ini. Bang, jangan masuk. Hati-hati yop ya, ini masih agresif ini, nendang dia. Nih daging di atas 100 ini kayaknya lur. Ya juga. Iya, Bang. Atau mendekati. Ya? Iya kan? Daging kan. Iya. Kalau itu paling 60 ya. Udah. Yang sana ada satu. Ini dia lur. Yang sana enggak, yang sana Yopi lur. Ya, bersihkan lur. Oh, ini Wakribo. Tuh betinanya. Enggak apa-apa, Bu. Oh, ini kurus dia nih, susah senang tetap aja kurus ya kan. Ini betinanya lur, udah mulai apa ya, mulai nggak agresif lagi ya. Iya, ya. Oke, udah deket kamu ini lur. Oh, semoga enggak. Ini dia lur, hitam birong, kalau bahasa Bataknya bilang birong lur. Cut, hati-hati ya yop. Nah ini yang untuk kurban, yang daging 60, 65, sampai 70 lah ya. Enggak ada yang lebih ya. Nah kalau ini pohon kelor.